Yo, Mr. and Mrs. kembali lagi di Gaming Mafia bersama Mr. Wonder Mastermind kembali lagi bermain tabs kita Mr. and Mrs. Oke, kali ini kita bakalan buat unit apa? Kayaknya lebih bagus kita buat karakter yang ada di TV. Sesuai dengan request dari Mama Iril, Nes Upin dan Ipin versi tabs. Salam dari Malaysia. Oh, penonton kita ada dari Malaysia ternyata Mr. and Mrs. Oke, salam juga dari Indonesia. Kita bakalan buat Upin dan Ipin dan kawan-kawan. Oke, let's check it out. Oke, Mr. and Mrs, kita sudah bersama dengan karakter utama kita yaitu Upin, nanti Ipinnya ya. Oke, bajunya kuning dengan celana putih. Oke, dengan rambut satu, tapi rambutnya nggak di tengah, agak ke belakang ya, Mr. and Mrs. Gak apa-apa lah ya. Beduri kenapa bola mata kecil banget? Jadi serem. Oke, nah gini dong, normal ya. Oke, kita kasih senjata dengan ability. Oke, kita kasih senjata dengan ability. Kita kasih senjata apa ya, Mr. and Mrs.? Cocok untuk Upin. Kita kasih senjata pedang-pedangan, boleh lah ya. Pedang-pedangan. Oke, karena dia masih anak-anak hanya boleh memegang pedang kayu. Oke, kita cari pedang kayu. Mana pedang kayu? Oke, nice. Kita kasih projectile block, teacher Perry dan Shogun Dodge karena dia ahli dalam menghindar-menghindar. Oke, bloknya cuma projectile block ya, bukan master ya, Mr. and Mrs. Bukan master. Oke, kita simpan Mr. and Mrs. dengan darah 500 ya, darahnya 500. Oke, movement speednya kali 2. Oke, mantap. Sudah, size-nya 0,7 ya, Mr. and Mrs. Jadi dia lebih pendek. Coba kita tes dengan unit lainnya, lebih pendek kah? Oh, ditangkis dong. Wih, dia berhasil mengelak. Ayo, ayo Upin lawan. Ya, Upinnya takut, Mr. and Mrs. Dia lari. Lucu banget dia lari. Oke, sangat kecil banget ya. Oke, tangkis. Ayo, kalahkan tulang-tulang ini. Maju saja. Wih, buset, bisa ditangkis semua. Ternyata Upin OP, Mr. and Mrs. Ow. Oke, meskipun cuman projectile block ya, bukan master, Mr. and Mrs., tapi masih bisa menangkis-menangkis. Oke, kalau satu dan dua lawannya mah bisa aja. Oke, come on, maju. Ayo kalahin. Ih, gak bisa dikalahin. Parah. Mereka ada banyak sih soalnya. Tapi bisa ya, masih bisa survive. Oke, come on. Pukul dong, pukul, pukul. Ih, gak kena, buset dah. Ya ampun. Parah banget. Oke, oke. Sangat GG abis. Dia gak bisa nge-hit terus. Gak bisa di-hit juga ya. Susah banget nih, lincah banget di pukul gak kena-kena. Oke, ya ampun, sambil jatuh lagi. Oke, ditangkis sama dia, buset. Ahli pedang banget dia. Wah, kena tusuk sama panah Mr. and Mrs. Kena juga ya. Wah, nggak mati dong tuh. Oke, come on. Waduh, mati juga. Dua panah doang, baru meninggal. Kita simpan, lumayan, lumayan. GG habis, meskipun dia cilik. Kita simpan. Next, ada adiknya, Ipin. Yeah, oke, Ipin seperti ini, Mr. and Mrs. Seperti baju abangnya ya, si Upin. Oke, tapi dia botak. Oke, hai si botak. Kita kasih senjata apa ya si botak? Ayam goreng. Kita cari apa ada ayam goreng. Yang ada ikan goreng. Oke, gosong-gosong. Ipin tidak suka ikan, Mr. and Mrs. Kita kasih ayam. Apakah pentungan ini mirip paha ayam? Wah, gede banget nih paha ayamnya. Mirip sih. Coba kita ganti warnanya. Lumayan sih, tapi gede banget. Ini paha bukan paha ayam nih, paha T-Rex. Nanti ya, kalau kita gak ada opsi lain Mr. and Mrs., kita pakai pentungan kelabar. Oh, ini mirip nih, Stone Axe. Nah, ini mirip paha ayam nih. Kasih warna Mr. and Mrs., warna paha ayam. Oke, mantap. Ini tali-talinya apa ya? Tuh, serat dagingnya ya Mr. and Mrs. Abis digigit sama si Upin. Si Upin, sama si Ipin. Oke, paha ayam jadi. Oke, kita kasih ability juga Mr. and Mrs. Ability-nya beda dari si abangnya. Oke, kali ini dia ability-nya menghindar-menghindar ya. Menghindar ke belakang, lalu menghindar serangan melee, serangan jarak dekat, menghindar projectile. Oke, mantap. Oke, 3 ability doang Mr. and Mrs. Sip, mantap jiwa. Oke, startnya sama ya, sama semua nanti, sama kawan-kawannya juga. Darahnya 500, movement speednya kali 2 Mr. and Mrs. biar cepat larinya. Oke, dan size-nya 0,7. Oke, udah gini doang ya. Senjatanya satu aja ya Mr. and Mrs. Oke, kita simpan. Hoho, selanjutnya ada Jarjit Singh. Jarjit, bagi yang pengen tahu kostumnya, bajunya seperti apa ini Mr. and Mrs. Oke, kalian bisa screenshot atau paus. Mirip gak? Mirip lah ya. Topinya gak ada yang cocok Mr. and Mrs. Dari kartunnya, topinya itu kecil ya. Gak ada topi yang kecil Mr. and Mrs. Semuanya gede, penuh kepalanya, ketutupan. Senjata apa ya? Dia suka main pantun ya, pantun. 2-3 gaming mafia. Apa sih? 2-3. Ah, bodo amat. Oke, Mr. Wong gak pandai pantun, Mr. and Mrs. Oke, kita kasih senjata apa dia? Pulpen. Pulpen. Pennya itu pensil ya. Pennya itu pulpen.
Kenapa ini pensil? Astaga, gak tau deh. Oke, maju jarji tusuk pakai pena, karena kamu sering menulis pantun. Ya, cocok ya, karena dia sering menulis pantun. Kita kasih dia pen. Oke, mantap. Tapi susah banget ngehit. Ya ampun. Ya udah deh, kita kasih ability aja. Good night charge. Oke, untuk pertahanan jarak dekat, kalau musuhnya terlalu dekat, misalnya kita kasih tendang tenangan aja ya. Tendang taekwondo, melee aja lah ya. Oke. Kita simpan misis. Oke, startnya. Oh, movement speednya kali 2 dong. Oke, sip, kita simpan. Ini yang sangat-sangat minimalis misis, sangat-sangat easy unit-unitnya. Dua singgit. Oke. Kita sudah membuat Ma'il bin Ma'il. Apa sih, gak jelas. Oke. Karena Ma'il suka jualan, suka masak-masak ya, kita kasih cello pot. Nah ini. Oke. Dia suka masak ayam untuk dijual ya. Oke, ini ada spatula misalnya, atau pakai sekop. Spatula lah. Oke. Tim masak-masak, dia adalah calon master chef. Oke, ability-nya kita kasih beda lagi misalnya. Kali ini dia painter dodge. Nangkis lah ya, karena pancinya bisa nangkis. Master projectile block. Wah, dia master. Oke, jago banget dong. Dan untuk mukul-mukul lagi, red jet spin slash. Oke, kita simpan misalnya. Startnya sama ya. Oke, simpan. Oke, ini Esan misalnya versi kurus. Tidak gendut. Oke, kita kasih senjata. Karena dia orang kaya, kita harus kasih senjata yang beda dari yang lain, Mr. and Mrs. Senjata yang mahal. Tapi jangan senjata api, nggak boleh. Anak-anak nggak boleh megang senjata api ya, nggak boleh. Oh, ini kan mungkin crossbow? Oke, crossbow modern. Tapi kenapa megangnya begitu, Cok? Cok, ya bener dong megangnya. Nah, gitu megangnya. Oke, crossbow kita warnain. Mantap sekali. Wih, keren banget, Cok. Orang kaya emang beda ya. Beda banget. Oke, mantap sekali. Wih, parah orang kaya. Oke, kasih ability apa ya? Untuk perlindungan ketika ada musuh yang datang mendekat, kita kasih dia tendang pirate ya. Oke, sundul boleh nih, karena dia kepalanya gede ya. Suka menyundul. Lalu udah gitu doang. Jester dodge, nanti dia salto-salto. Jangan. Masa gendut salto. Oke, Shogun dodge OP banget nanti. Oke, gak apa-apa, Shogun dodge. Oke, startnya sama seperti yang lain, Mr. and Mrs. Kita simpan. Let's go. Kali ini ada Fizzy, orang yang paling dekat dengan Ehsan, Mr. and Mrs. Kemana, dimana ada Ehsan, disitu ada Fizzy. Oke, senjatanya kita kasih apa ya? Ini salah satu mainan dari Ehsan ini, dipinjam sama dia nih, Shuriken. Oke, shuriken. Hoho, ternyata Ehsan punya shuriken di rumah Mr. and Mrs. Oke, mantap. Shuriken yang gak bisa diwarnain ya. Ya sudah deh. Fizzy itu suka nangis, suka teriak-teriak. Dan juga bacotannya pedes ya. Bacotannya pedes banget. Kurang ajar emang. Kita kasih dia shout. Oke, ini shout. Lalu kita kasih apa lagi? Shuriken tempest. Jangan lah, masa shuriken tempest. Ini anak-anak loh, ini anak-anak. Masa udah bisa main shuriken tempest. Ability-nya yang normal-normal aja di kehidupan nyata. Kita kasih ability pasif, boleh nih, pasif. Stevie Fear, jadi musuhnya bakalan takut. Takut karena bacotannya pedes banget, Mr. Mrs. Oke, udah, abis itu lay down. Wah, boleh down, Cok. Terlalu santuy, jangan terlalu santuy. Yaudah deh, kita kasih tendangan-tendangan aja lah ya. Jester kick. Oke, sip. Statnya juga sama, Mr. and Mrs. Oke, sudah, kita simpan. Wah, udah berapa biji kita buat ini. Oke, sekarang ada Mei, Mr. and Mrs. Oke, dia seperti ini ya, Mei. Kita kasih senjata apa si Mei? Apakah dia tipe support? Kayaknya sih tipe support ya, Mr. and Mrs. Dia bisa memulihkan darah temannya. Throw potion. Oke, Mei melempar ramuan, Mr. and Mrs. Ramonnya apa? Bisa berepek kah? Oke, potionnya diganti sama heal. Ya, hilang. Ya udah deh. Dilempar begitu. Sekali-sekali tapi ya di heal. Oke. Satu lagi throw potionnya. Heal. Oke, closest friend most effective last health ya. Darah temennya yang paling rendah. Oke, mantap. Attack speed-nya juga kencang. Lumayan lah, karena ini tipe support, misalnya misi sekali dua ya. Oke, kita tes. Oh iya, gak bisa dites karena gak ada temennya. Ya, meninggal. Oke, keren. Mantap jiwa. Ability untuk pertahanan diri lah ya, Mr. and Mrs. Oke, dia teriak. Teriakannya memekakkan telinga. Wah, serem. Mimi marah-marah ya. Oh iya, suka marah-marah dia. Oke, makanya si Ma'il takut. Ma'il takut. Oke, lalu kita kasih menghindar. Oke, menghindar. Let's go. Udah, kita simpan.
Dan yang terakhir lah, akhirnya udah banyak banget, lama banget buat unitnya Mr. Nemesis. Oke, inilah dia Susanti dari Indonesia. Oke, kita kasih senjata apa? Susanti support juga ya, sama kayak Meme. Oke, tapi supportnya, oh ini aja, cheerleader. Oke, satu lagi. Wah parah, ketutupan cok, ketutupan. Warna pink. Oke, Susanti sudah jadi. Oke, target tipenya kita ganti Mr. Nemesis menjadi closest friend aja ya, closest friend. Oke, movement tipenya range unit, mantap. Oke, dia bisa red jet kick. Oke, dia bisa menendang. Lalu jangan nanti dia nendang temennya. Buset lah. Jadi si Meme gitu dong juga dong. Berarti ini tipe support menghindar-menghindar aja ya. Lalu projectil. Oke, sip, kita simpan. Oke, tadi Meme ada ability Banshee Scream. Nanti kena temennya misalnya karena dia tipenya targetnya ke teman ya. Oke, simpan. Oke, ini dia faksi Upin dan Ipin. Kita Mr. and Mrs. Ada Upin dan Ipin, mereka selalu bersama-sama. Oke, hai Upin dan Ipin. Keren juga ya. Mirip sama yang asli. Oke, kita kasih lawan. Lawan dengan Clubber. Kita tes yang lemah-lemah dulu ya, Mr. Nemesis. Ada Halfling. Oke, kita mulai. Let's go. Mereka maju. Dan ditangkis sama si Upin. Wih, pada kena kah? Kena lututnya. Langsung ninggal. Halfling kena tempel kepalanya. Oke, ayo Upin. Wah, Upin lawan Clubber, cok. Lawan orang dewasa, berani banget. Oke, lawan Halfling. Kepetok. Meninggal. Mati. Oke, kena tusuk. Gak kena. Oke. Temennya sendiri dipukul. Ayo, Upin. Come on. Wah, parah. Oke, sisa satu lagi si Halflingnya. Wah, tinggi mereka sama. Tingginya sama ya. Sama si Halfling. Oke. Jangan-jangan Halfling itu... apa namanya? Dari kampung sebelah. Oke, ayo kampung durian room tua dipegang dong. Mereka kayaknya mau temenan sih, nggak tahu juga lah ya. Oke, maju. Wow, apakah bisa menang? Kita tidak tahu, Mr. Nemesis. Pentung. Sak. Kampung durian runtuh terlalu barbar, Mr. Nemesis. Oke. Gege. Kali ini ada Mail. Oke, kita tes ya. Mail dan Jarjit. Seperti apakah kekuatan mereka? Kita mulai. Let's go. Mail maju saja. Melompat. Oke, terobos. Sakit banget. Pedes. Damage-nya cuma kali satu ya, Mr. Nemesis. Oke. Tusuknya banyak banget. Kena pensilnya. Oke, mantap. Ayo, Clubber-nya nempel gitu di ujung pensilnya. Oke, sisa satu lagi. Ayo, Mail, maju Mail. Pentung, pertok. Oke. GG habis. Kita ganti. Kayaknya lawannya cocoknya lawan bocil semua ya. Kita tes lawan Halfling, Mr. Nemesis. Ada 10 tapi. Oke, 10 Halfling. Ini pertarungan antar bocil-bocil. Oke, kali ini ada Esan. Dan Pizzy. Mereka adalah teman sejati yang selalu bersama kemana-mana. Misalnya sama kayak Upin Ipin sih. Kemana-mana selalu sama. Oke, kita mulai. Let's go. Oke, Pizzy maju saja. Dia teriak. Terpental semua. Oke, disuriken. Oke, mantap. Jago juga dia pakai shuriken. Kayaknya lebih OP Pizzy deh. Oke, maju Pizzy. GG. Pizzy GG, Mr. Nemesis. Mantap, diteriakin lagi makin jauh. Ada yang nyangkut lagi. Masuk ke lorong pipa kakinya Mr. Nemesis. Ini lagi, ya elah. Akibat teriakan Pizzy. Ayo Pizzy. Si SM ngapain mundurnya jauh banget, ya ampun. Maju, oke. Akhirnya dia maju. Jauh banget jaraknya. What? Dia nembak dari sini ke sono. What? Oke, kita tes. Woi, biarin gue nembak. Meleset. Meleset nih, Mr. Nemesis. Oke, GG. Udah mati. Gak mati dia. Oke, akhirnya mati ya. Mantap. Nice. Oke, terakhir Susanti dan Meme. Apakah tipe support bisa mengalahkan mereka semua? Kita tidak tahu. Let's go. Ini ngapain? Oke, ciwi-ciwi pada ngapain? Dikeroyok, coy. Wah, tidak. No, Meme tidak, Meme. Jangan masuk air, Meme. Tidak, Susanti. Tenggelam. Tersisa Susanti. Wah, tidak. Susanti dihajar bocil dari kampung sebelah. Tidak. Woi, parah. Lari Susanti. Kacau. Parah, banyak banget yang ngepens ternyata sama Susanti. Lihat tuh, sampai begitu dia lompat-lompat untuk mengejar Susanti. Susanti mau kemana? Mau jumpai Meme ya di alam akhirat.
Mau masuk air juga. Wah parah, pasrah banget dia, pasrah banget. Pasrah. Oke, dah ada Susanti. Ya ampun, kenapa gitu amat ya? Karakter dari Indonesia. Oke, kita panggil mereka semua. Geng dari Durian Runtuh. Oke, Meme udah, Mail. Oke, ada Jarjit, Esan, dan Pizzy. Oke, 4 tipe penyerang, 2 tipe jarak jauh, dan 2 tipe support. Oke, formasi yang bagus juga nih ternyata. Lawan, anak-anak dari kampung sebelah. Oke, kita mulai. Let's go. Maju. Lah itu kenapa? Ini apaan? Ulang. Mulai. Apa tuh meledak tadi? Ini ngapain? Oh, melompat. Kok dia lompat? Ada ability lompat ya? Kayaknya nggak ada deh. Oke, kena kakinya gigi. Lagi mutar ya tadi, mantap. Ayo, Mail. Come on. Wah. Maju, Mail. Headshot. Lehernya, cok. Hampir headshot. Oke, sisa satu lagi. Boom. Mantap. Win. Easy sekali. Sisa satu lagi. Ini ngapain dari tadi? Ya ampun. Meninggal. Oke, GG. Oke, coba kita adu geng Upin Ipin dengan sesama temennya. Kita adu domba mereka. Oke, kita tes Upin dan Ipin. Siapa yang menang? Upin versus Ipin. Ah, Ipinnya biru semua. Oke. Kena kah? Oke, ayam goreng versus pedang kayu. Mari kita lihat. Siapa? Wah. Nggak habis-habis nih. Menghindar terus. Ya ampun. Kapan kenanya? What? Waduh. Nggak kena pula lagi. One hit. What? Upin kalah. Abang macam apa kamu? Kok kalah kamu sama adiknya? Iya sih. Mereka itu kembar. Cuman selisih beberapa menit aja lahirnya. Oke. Jadi umur mereka itu sama. Lanjut. Kita tes Ipin lawan Mail. Karena Meme tipe support gak jadi kita main. Gak usah kita mainin. Let's go. Lawan Mail. Ayo Mail. Kalahkan Ipin. Ipin. Ayo. Aku mau beli ayam 2 singgit. Ayo. Wah. GG. Siapakah yang menang? Kalau misalnya sih pilih Mail. Ayo Mail, karena Mail punya 2. Ih. Tapi gak apa lah ya. Masih ada darah, masih ada darahnya. Ayo Mail, kenain dong. Mail kalah, Mr. and Mrs. Ya ampun Mail. Ya astaga. Oke, kali ini ada Jarjit. Apakah Ipin itu yang terkuat di Durian Runtuh? Mulai. Oke, wih. Langsung ditabrak saja oleh Jarjit. 2-3 pulpen menarik ditendang dong. Mantap. Ternyata Jarjit sing yang terkuat Mr. and Mrs. Mantap sekali Jarjit. Oke, coba Jarjit lawan Esan. Ya, Esan pay to win. Menang kaya. Oke, kita mulai. Lah, itu ngapain? Itu ngapa? Dah, itu ability apa sih? Nanti kita cek ya Mr. and Mrs. Oke. Wah, menghindar. What? Oke, ditusuk. Itu apa sih? Ability apaan? Kok ada suara itunya? Salto? Jester kick? Jester dodge? Apaan? I don't know. Nanti kita cek. Imbang, ternyata imbang. Jarjit bisa memberikan perlawanan Mr. Emesis. Apaan tuh? Apaan? Ayo Jarjit, kalahkan. Curang. Wah, hampir aja masa depannya hancur Mr. Emesis. Oke, Esan win dengan darah yang sekarat. Lumayan ya, beda-beda tipis menangnya. Oke, coba lawan Pizzy. Oke, hai Endan Mayong. Oke, maju. Itu ngapain? Itu apa sih? Oke, diteriakin. Oke, tapi tidak kena demek. Maju Esan. Tembak. Pedes banget. Wah, ditembak ke perut. By the way, kenapa Pizzy yang gemuk? Ya, kenapa Pizzy yang gendut? Lah, what? Ketuker. Oke, lompat. Ability apaan sih lompat? Oke, nice. Esan win, tidak ada perlawanan. Oke, kita cek. Esan. Esan, kita cek dulu Mr. and Mrs. Apa ability-nya? Oh, big headbutt. Oke, kita ganti ya. Ternyata ada ability sundul. Headbutt aja. Headbutt yang normal lah, sundul normal. Masa big? Oke. Nah, gitu sundulnya. What? Oh, itu bom ya. Bukan efek dari kepalanya. Oke, nice. Tunggu. Kita kasih dia tipe range ya, biar dia gak mundur-mundur. Oke, simpan.
Okay, Mr. Mrs. Kita akan mainkan mereka satu geng, tapi musuhnya hanya satu. Mereka bisa ngalahin siapa ya? Kasih King ya. Karena tadi mereka bisa ngalahin Halfling, bisa ngalahin Clubber, bisa ngalahin Squire, dan jumlahnya banyak. Okay, kita tes. King, apakah mereka bisa ngeret King? Ayo King. Meninggal sekali tebas. Tidak, Ipin, Mael. No. Oke, masih ada Upin dan Jarjit. Ayo maju. Kalahkan King ini yang telah membunuh Ipin dan Mael kita. Serang. Oke, berhasil Mr. and Mrs. Mantap. Jarjit sampai naik badan King. Oke, gege sekali. Mantap. Wah, Esen dibuff abis-abisan sama si Susanti. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Tentang orang kaya ya. Dasar orang Indonesia. Astaga. Oke, King berhasil dikalahkan. Kita next boss. Ada Scarecrow. Oke, apakah bisa kalahin Scarecrow? Wah. Satu hit dari Esan cukup untuk membunuh Scarecrow. Astaga, apa-apaan? Kok darahnya lembek banget ya? Atau senjata Esan yang kuat banget? Oke, selanjutnya Minotaur atau Zeus nih? Zeus aja lah ya, langsung Zeus dewanya. Let's go, serang. Oh, crossbow Esan memberikan damage lumayan, Mr. & Mrs. 20%. Ayo, diteriakin, mantap sekali. Wih. Maju. Ih, panahnya. Awas petir. Wah, udah ada yang mati, belum ada yang mati. Hati-hati. Wah, gak bisa ditangkis. Oh, maju Ipin. Ayo Jarjit. Ngapain itu lewat dari bawah? Oke. Ya, tidak. Jarjit kita kalah, Mr. & Mrs. Oke, nice sekali dari Upin, Ipin, dan Mael. Maju ke depan, mantap sekali. Oke, nice. Pizzy ngapain Pizzy? Yang lain lagi fight, dia malah tiduran. Apa sih maunya? Dasar Pizzy. Oke, lanjut. Kita kasih Jarl. Ada Jarl. Let's go. Apakah mereka bisa mengalahkan Jarl? Wih, Ipin. Tidak. Ayo, penuhin darah Ipin. Let's go. Wah, parah. Dia mengeluarkan ability. Tidak. Apakah kali ini tim geng Durian Rundu bakalan dibantai? Kita tidak tahu. Oke, berhasil dikalahkan ternyata Mr. & Mrs. GG. Oke, nice. Bisa. Apakah mereka bisa mengalahkan Da Vinci Tank? Buset. Tembak. Wah, maju aja si Jarjit. Si Jarjit mutar. Wah, main komedi putar jadinya. Ya ampun. Oke, dia masih nempel. Astaga. Oke, terpental tapi masih hidup ya. Darahnya tipis banget, Mr. & Mrs. Oke, ditembak. Tidak kena ke dalam. Darahnya udah sisa setengah kah? Oh, enggak. Ketimpa ternyata. Oke, oh ya, setengah. Ada yang setengah. Yang setengah darah siapa sih ya? Da Vinci Tank-nya atau Draper-nya? I don't know. Ayo Pizzy. Maju Pizzy. Siapa masih hidup? Wah, udah pada mati. Oh, ini masih ada nih si Ipin. Upin masih hidup kan? Mael masih hidup? Oke, masih hidup. Ayo, bisa yuk. Kena. Please. Wah, muter-muter. Ya. Oh, menang. Yeay. GG habis, mantap. Menang ternyata. Oke, kita perlu sesuatu yang lebih kuat, Mr. & Mrs. Pirate Queen kah? Kayaknya Pirate Queen lebih kuat. Kita cek. Let's go. Maju. Oke, hati-hati. Bomnya berbahaya, Mr. & Mrs. kalau udah ulti. Wow, kena pedang. Sakit. Ditangkis. Wah, oke. Meledak. Duir, hampir mati. Upin tewas. Tidak. No. Mael juga. Jarjit juga. Ya ampun, nempel di ketek lagi. Pensilnya. Ayo Ipin. Tidak. Wah, meninggal. Banyak yang dikalahin. Sisa Vizi dan Esan ini. Kalau Vizi dan Esan kalah, udah sisa Susanti dan Mei mam bisa apa? Mei ngapain jauh banget, ya ampun Mei. Astaga. Ayo Pizzy. Au. Ih, gak ada damage. GG Pizzy. Oke, nice. Meledak. Wah, Pizzy kalah. Tersisa Esan. Yeay, menang Mr. & Mrs. Yeay. Mei kok ngapain Mei? Kenapa jauh banget Mei? Mei jauh banget. Jauh sekali. Oke. Sepertinya kita harus ganti dia mode range ya. Oke, movement tipe Mei kita ganti menjadi range. Udah, gitu doang. Kita simpan. Karena dia mundur-mundur. Jauh banget mundurnya. Ya ampun, parah. Oke, kita adu aja langsung dengan unit yang kuat, Mr. & Mrs. Oke, apakah mereka bisa mengalahkan Thor? Esan, kenapa? Ya ampun, kecil banget si Esan. Astaga, parah. Jangan dong, Esannya. Oke, Esan sudah kembali. Bisa kita tes lawan Thor. Let's go. Jedar. Langsung meninggal. Cuman tersisa dua doang.
Ya ampun. Oh, masih hidup Jarjit. Oke, Jarjit masih hidup. Upin Mas, Ipin masih hidup. Mael, ayo Mael. Awas petirnya datang lagi. Ah! Oh, kalah. No. Thor berhasil mengalahkan. Wah. Parah. Galak banget ini Om Thor, Mr. Mrs. Waduh. Berani sama cewek. Lari Meimei, lari Meimei. Meimei lari Meimei. Dibentuk. Sakit amat. Astaga. Aduh, psikopat ini, Mr. Psikopat. Mari kita tembak geng Upin dan Ipin pakai tank. Let's go. Duar, Mael yang kena. Mael langsung tewas. Ya iyalah langsung tewas. Ditembak tank pula, gila lu. Oke. Wah, hati-hati ditabrak. Ah, cara jadi ditabrak tank. Wah, ini lindes. Wah, gawat. Parah. Meninggal. Wah, Susanti langsung tewas. Esan. Wah, dilindes tank. Parah. Ditabrak. Ditembak. Kacau. Tersisa Ipin. Hati-hati Ipin. Dan Meimei, Meimei. Heal. Meimei. Wah, mata Meimei kenapa? Hitam semua. Astaga. Hati-hati ditembak. Maju Ipin. Ipin. Aduh, Ipin dilindes. Mati seketika. Wow. OP. Oke. Mereka bakalan melawan petarung terkuat, petinju terkuat, super boxer. Let's go. Apakah bisa menang? I don't know. Oke. Kayaknya sih bisa ya. Oke. Kena damage lumayan ya. 20% berkurang. Ah. Mental jauh banget. Hati-hati. Wah. Wah, dicicil-cicil bisa. Wih, meninggal Meimei kena tinju. Meimei salah apa sih? Aduh, kasihan banget. Itu dia cewek loh. Dasar super boxer. Maju Mael. Meimeinya dibunuh sama dia. Kamu membunuh Meimeiku. Ya, rasain ini. Wah, tidak Mael. Mael terpental. Kacau. Waduh. Ayo, kalian harus membalas. Kan Mael dan Meimei. Maju. Oh, masih hidup, masih hidup. Hati-hati. Hati-hati Pizzy. Pizzy tidak. Ah, Pizzy meninggal. Mr. Mrs. Super Boxer jahat banget. Hati-hati Jarjit. Jarjit. Ah, Jarjit mati. Ah, Ipin tewas. Tersisa Upin. Ha. Oke, ditangki sama si Upin. Mr. Mrs. Masih ada Esan di sana. Ayo Esan, you can do this Esan. Pantatnya. Aduh. Aduh, kacau. Kacau sekali. Ayo, bagus sekali. Maju Esan. Upin, oh, kayaknya Upin jago kalau kepalanya, tiba-tiba nempel lancip, aduh kacau. Oke, maju, wah, mana dia, mana si Upin, Upin, tidak, no, mati Upinnya, ya, sisa Esan sama Susanti. Ayo Esan. Aduh, dia menghindar lagi. Aduh, tidak. Oh, disundul. Kacau. Oh, ini si Upin. Dari mana lu lewat, Tong? Ya ampun. Awas Susanti. Tidak. Jangan Susanti dong. Susanti tipe support. Hati-hati Susanti. Tidak. Ayo buff. Ayo Esan, kita bisa. Apa yang terjadi? Masih hidup. Upin masih hidup. Darah tipis. Oke. Okay. Masih bisa nih, bisa. Wah, meninggal. Upin tewas. Oke, ayo Esan. Menghindar. Ayo, come on. Aduh, Susanti tewas. Kenapa Esan yang terakhir gitu loh? Menang-menang dia orang kaya. Oke, ditinju, disundul. Oke, come on. Berhasil mengelak. Wah. Oke, akhirnya meninggal ya. Oke, mereka berhasil mengalahkan Super Boxer. Berhasil mengurangi darah Super Boxer lebih dari setengah ya. Tersisa ini kira-kira 45%. Oke, mantap sekali. GG. Kita tes lawan yang lain dari Secret Unit. And unit apa yang GG, misalnya Skeleton Giant? Mari kalahkan Skeleton Giant. Apakah mereka bisa mengalahkan Raksasa? Oh, bisa dong. Bisa lah, masa enggak? Oke, come on. Wah, OP. GG. Bersatu kita tunggu bercerai, kita berantakan. Come on. Ayo. Tim dari Malaysia. Come on. Oke, dikit lagi. Come on. Yeah. Anak-anak. Mantap sekali. Bocil-bocil ini berhasil mengalahkan Skeleton Giant. Oke, mantap jiwa. Oke, lanjut. Kita tembak mereka dengan Gatling Gun. Ayo, Gatling Gun. Maju. Dipan sama Esan. Nggak kena. Ayo, Gatling Gun. Tembak dong. Oke. Sudah mulai, misalnya. Tapi,
Upin bisa menangkis. Mail juga bisa menangkis. Ayo, pakai ditangkis sama si Upin. Wow, kena. Oke. Wah, wah, wah. Wah, Ipin tidak Ipin. No, diteriakin makin jauh. Pizzy, kenapa kamu teriakin jadi dia makin jauh? Oke. Jarjit maju saja berhasil. What? GG sekali Jarjit, Mr. and Mrs. Wow. Oke, sekali maju aja Blackbird. Apakah Blackbird bisa dikalahin? I don't know. Aduh, ditipu batu. Pedes cok, pedes cok, pedes, pedes, pedes. Meninggal. Jarjit meninggal. Pizzy entah kemana. Ya ampun. Ayo, bisa gak ya? I don't know. Oke. Hati-hati, batunya bahaya loh, batunya bahaya. Wah, datang lagi. Oh, masih hidup, masih hidup, masih hidup. Oke, bisa, 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 bisa nih, bisa. Aduh, sakit banget itu tinjuannya. Sisa si Ipin. Ayo Ipin, maju Ipin. Ipin dan Ehsan, apakah mampu mengalahkannya? Oh, bahaya banget. Tersisa Ehsan, Mr. and Mrs. Ehsan, hati-hati Ehsan. Ehsan mundur. Ayo San, hati-hati San, 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 batu datang San. Aduh si Ehsan, ih mati. Aduh, darah udah tipis. Padahal udah tipis banget, padahal. Ya ampun, gak ada lagi yang bisa nyerang nih. Oke, kita anggap saja bisa dikalahin ya, karena darahnya tipis banget. Ada yang hidup. Siapa kak ini? Santi, Susanti masuk bawah. Oh, ternyata di sana Pizzy. Kita menang. Yeay. Upin-Ipin menang. Mantap sekali. Oke, kita lawan Shogun ya. Shogun, maju Shogun. Oke. Maju para bocil-bocil. Siap. Wah, tidak. Diculik saja Susanti kita, Mr. and Mrs. Ah, Shogunnya ultimate. Let's go. Wah, kena Meimei. Meimei mati. Tidak, mati kan bener. Aduh, support kita gak ada lagi. Oke, maju. Oke, diteriakin sama Pizzy, Mr. and Mrs. Maju, Upin Ipin. Oke, kayaknya bisa. Gak tahu juga. Wah, sekali ciduk meninggal. Wah, parah. Jarjit tewas, Mr. and Mrs. Ayo. Wah, belum ada yang mati. Oke, mantap. Kan, Pizzy kan Pizzy berdiri. Pizzy gak bisa berdiri. Ya ampun. Oke, kena dua. Ih, kena tiga-tiganya. Udah meninggalan nih tiga-tiganya. Oke, Upin masih hidup. Ayo, Pizzy udah berdiri. Ayo, Pizzy. Oh, diteriakin dong. Wah, Pizzy dilawan. Oke, tapi dia tiduran lagi. Oke, berdiri dong. Come on. Wah, ditangkis sama Shogun. Wah, kacau. Wah, kena. Gawat. Tersisa Ehsan sendiri, Mr. and Mrs. Ah, aku datang, Ehsan Indang Bayong. Halo. Wow, Ehsan menghindar. Bagus sekali Ehsan. Tidak, jadi keseles. Dah, tidak ada harapan. Apakah Ehsan masih bisa hidup? Oh, meninggal. Oke, GG sekali. Oke, kita tes lagi Mr. Mrs. lawan Artemis. Let's go Artemis. Apakah mereka bisa mengalahkan Artemis? Buset, Artemis langsung ulti. Anjrit. Sakit banget. Oke, ayo Ehsan. Kayaknya Ehsan bisa menang nih kalau ada Ehsan. Oke. Wah, mereka semua mundur. Terpental. Jauh banget. Tidak, Ehsannya keluar map. Aduh, sama si Upin ya. Astaga. Ayo, siapa nih yang bisa ngenain? Ya ampun, gak ada jarak jauh lagi nih. Ayo, Pizzy nih, Pizzy. Lindungin Pizzy. Mael. Tidak, Mael. Lempar. Cucuk. Wah, gue harapan bangsa satu-satunya yang bisa mengalahkan Artemis. Ah, mati. Ah, ya udah deh, habis. Ini tipe support tuh apa? Nggak guna kalian, nggak guna. Udah mati. Dah, habis. Ya sudah deh. Oke, sisa Susanti, Mr. and Mrs. Tinggal menunggu nasib. Ayo Susanti, kita kemari Susanti. Kita pulang ke Indonesia. Nggak kena. Wah, hebat banget ini Mr. One. Ah, mati headshot. Kena ketek. Oke. GG Artemis tidak bisa dikalahkan, Mr. and Mrs. Oke, terakhir ya. Lawan S. Jayon. Bekuin mereka semua. Beku beneran. Langsung tewas. What? Sekali serang doang. Langsung jadi S mereka semua. Buset. Wah, dibekuin lagi. Wah, kacau. Kacau S. Jayon. S. Jayon terlalu kuat untuk lawan anak-anak ya, misalnya Mrs. Oke, Tri Jayon aja deh. Tri Jayon. Ayo, Tri Jayon. Pentung mereka semua. Boom. Meninggal tiga orang. Upin, Ipin, Jarjit tewas. Oke, ayo. Ayo Pizzy, bisa Pizzy. Kita pakai Ehsan deh. Let's go Ehsan. Pukul Ehsan. Tembak. Ehsan, sini kalian. Ciwi-ciwi ikut gue. Ciwi-ciwi.
Kita berlindung di dalam rumah, dalam rumah, dalam rumah, dalam ini. Ayo sini kalian semua, sini. Sini. Woi, sini kalian. Woi. Woi, mereka gigi. Wah, mereka muter-muter. Oke, membuat Tree Giant muter-muter. Oke, kita ambil dari jauh, tembak-tembak. Oke, dia jatuh, Mr. and Mrs. Kita tembak Tree Giant-nya. Ayo Mael, kamu bisa Mael. Mael kuat. Wah, Mael sendiri coy di sana coy. Oke, Mael ketimpa. Mael. Mael, lu masih hidup El? El, ya ampun. Gue biarin dong. Oke, tembak. Kita menang. Wah, menang lawan Tree Giant coy. Oke, mantap. Tembak lagi. Ayo Mael. Oke, kita menang. Wih. Mantap sekali. Mereka berhasil mengalahkan Tree Giant. Gigi habis. Wow. Oke, okay, Mr. and Mrs. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, like, button, share, and subscribe. Oke, okay, next kita buat unit apa? Apakah next selanjutnya dari anime? Atau juga sih? Atau dari kartun lain seperti Shaggy dan Scooby-Doo? Oke, okay, komen aja Mr. and Mrs. Biar dibuatin. Thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.